Okay, Bob. Ulang lagi. Tante Yanti bisa dengar? Kalau Tante Yanti belum bisa dengar, boleh minta Opa Yohan boleh berdoa, Pak? Bisa, Bob, bisa. Kedengaran ya?
Boleh. Kita sama-sama berdoa. Oh, Pak, boleh berdoa, Pak? Oke, siapa yang bawa renungan, Bob? Aku, Pak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu pada pagi Sabat yang indah ini, di mana kami semua telah beristirahat di malam Sabat yang begitu nyaman, bangun dengan tubuh dan semangat yang baru, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di hari yang kudus ini. Terima kasih untuk hari baru ini, Tuhan. Waktu perjuangan yang Tuhan masih berikan untuk kami jalani, dalam kami memperjuangkan keselamatan kami masing-masing dengan takut dan gentar. Bapa di surga, kami dahului kegiatan kami di hari yang kudus ini dengan renungan pagi yang akan dibawakan oleh Bobby. Kami berdoa kuasa Roh Kudusmu mempengaruhi kami semua, khususnya bagi Bobby, menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan mana kebenaran yang kami akan nikmati menjadi kekuatan kami menjalani semua detik, menit, jam di hari yang kudus ini. Tuhan, masing-masing kami saling mendoakan untuk menang dalam perjuangan ini. Dan kami pasti menang, karena Tuhan sudah menang, dan kami akan menikmatinya. Kami doakan satu dengan yang lain dimanapun kami berada, khususnya perlawatan di Solo ini, nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan, dan kami percaya namamu saja yang diangkat dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa seru kami di sebat pagi yang indah ini, yang kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi buat semua yang di Zoom dan yang di sini. Selamat pagi, selamat Sabat. Selamat Sabat, Bobby dan semua. Jadi di pagi ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, dan ini adalah renungan pagi kita. Untuk ayat pertamanya mari kita baca sama-sama di buku Matius pasal 11 ayat ke-25. Matius 11 ayat 25. Oh, apakah Tante Yanti bisa dengar? Bisa, Bob. Bisa dengar. Oke, bisa. Boleh Tante Yanti baca? Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Jadi, melalui ayat ini, yang apa yang kita
pendapat bahwa Tuhan ungkapkan akan hal-hal yang Tuhan mau ungkapkan. Kepada siapa Tuhan ungkapkannya? Pada orang-orang kecil. Tuhan ungkapkan kepada orang yang kecil. Tapi apakah salah untuk menjadi pandai dan bijak? Tidak. Lalu apa artinya ayat ini? Mari kita cari. Apa penjelasannya? Apakah salah menjadi bijak? Satu Korintus 1 ayat 27. Satu Korintus 1 ayat 27. Ini orang bijak ini siapa ya? Satu Korintus 1 ayat 27. Kita perlu ingat, Tuhan ungkapkan akan hal-hal yang Tuhan mau ungkapkan kepada orang yang bijak atau kepada orang yang kecil? Orang yang kecil. Boleh baca 1 Korintus 2 1 Korintus 1 ayat 27. Kita buka sama-sama ya ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 27. Apakah Tante Yanti bisa Papa bisa baca, Pak? Pak, 1 Korintus 1 ayat 27 bisa, Pak? Bisa, bisa. Oke, boleh baca, Pak. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi, dibilang rupanya ini orang-orang yang bodoh dan kecil yang Tuhan pilih, ini cuma bodoh dan kecil di hadapan siapa? Manusia. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, merekalah yang apa? Yang kuat. Merekalah yang dipilih untuk mengalahkan yang orang dunia pikir kuat. Apakah metode ini yang Tuhan lakukan ketika Tuhan Yesus Juru Selamat kita pilih murid-muridnya? Waktu dia pilih murid-muridnya, apakah Tuhan pilih orang-orang yang berpendidikan, yang merasa dirinya pandai? Tidak. Tapi Tuhan pilih orang yang sadar dirinya kecil. Bukan yang merasa diri bijak, tapi yang sadar kondisinya butuh tuntunan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan ungkapkan kepada orang-orang yang seperti itu. Sehingga kita orang-orang kecil tidak perlu berkecil hati. Sekalipun kita baru belajar, ataupun kita tidak memiliki daya ingat yang tajam, atau kita masing-masing punya kelemahan, sehingga kita merasa diri kecil, justru orang-orang seperti itulah yang Tuhan akan ungkapkan. Tuhan akan pakai. Pertanyaannya, tapi kalau kita masih orang-orang kecil, apakah kita bisa untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan? Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa gunakan kita ketika kita masih menjadi orang yang kecil? Satu Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Kita lihat ada Anti Angel, apakah Anti Angel bisa baca?
Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, Tante, lanjut lagi. Susunlah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan-makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oke. Kalau di ayat bahasa, terima kasih Auntie Angel. Sama-sama, Bu. Ya, kalau di ayat bahasa Inggrisnya, even as unto babes in Christ. Kalau kita masih menjadi, bahasa Indonesianya kecil, tapi babes itu anak-anak yang masih minum susu. Kalau anak-anak yang masih minum susu dalam Kristus, dia belum bisa berbicara seperti orang-orang yang sudah rohaniawan. Itu dibilang. Dan, tapi jangan kecil hati. Kita yang masih minum susu, yang dianggap kecil oleh dunia, yang Tuhanlah, kepada mereka lah Tuhan mau ungkapkan. Tapi ketika kita masih baru pertama kali dipilih, apakah kita sudah bisa menjadi seperti orang yang rohani? Apakah kita sudah bisa menjadi seperti guru rohani? Atau harus belajar dulu, harus makan makanan yang apa? Makanan yang keras. Kalau di Alkitab tahapnya habis minum susu, makan makanan keras. Dan kalau kita sudah makan makanan keras, barulah kita bisa apa? Barulah kita bisa seperti manusia rohani. Seperti orang-orang, apa, guru-guru yang Tuhan pilih. Dan apa yang apa tandanya kalau kita masih seperti anak kecil? Kalau masih ada envy, masih ada perselisihan, suka lihat-lihat perbedaan, itu tandanya kita masih anak kecil, sekalipun kita mengaku sudah makan makanan yang keras. Sekalipun kita metode belajar kita sudah mantap, pengetahuan bernubuat kita sudah lancar, tapi kalau masih ada perselisihan dalam hati satu dengan yang lain, enggak mau dibuang, disimpan-simpan. Kalau enggak meledak, aduh, puji Tuhan enggak meledak, padahal masih disimpan. Suatu saat nanti itu akan meledak, cepat atau lambat. Sebelum kita menjadi dewasa dalam Tuhan, bersihkanlah tanah hati kita. Bersihkanlah isi hati kita. Apakah masih ada yang serong di hadapan Tuhan? Kita akan ada kata yang bilang, selidiki hatiku, ya Tuhan, apakah masih ada yang serong dalam hatiku? Dan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, dalam setiap pertemuan satu sama lain, pasti kita kan sering ketemu kan? Dan itu sering diungkapkan satu sama lain. Kalau ada perselisihan, iri hati, kesombongan, cemburu, segera selesaikan. Jangan sampai merasa diri dewasa, tapi ternyata masih seperti anak kecil. Itu cuma tambahan. Kita lanjut lagi. Apa yang membuat kita menjadi dewasa dalam kerohanian? Makan makanan yang apa? Keras. Dan apakah murid-murid waktu dipilih ibaratnya masih minum susu semua? Ya. Tapi ketika 3,5 tahun kan, murid-murid bersama Yesus dikasih makanan apa yang terus? Makanan keras. Ketika ada perselisihan di antara murid-murid, ya kan? Guru siapakah yang terbesar di antara kita? Ya kan? Lalu di ayat lain Tuhan bilang, barang siapa yang terdahulu menjadi apa? Terkemudian. Dan yang terkemudian menjadi apa? Terdahulu. Kalau kita mau jadi nomor satu, sama seperti Lucifer mau jadi nomor satu, dialah yang jadi nomor paling belakang. Tapi kalau kita sadar kita ini nomor paling belakang,
Tuhan akan angkat kita menjadi barisan depan tentara Kristus. Kita lanjut lagi. Tadi dibilang ada roh dunia kan? Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Om Jeffrey, apakah Om Jeffrey bisa baca? 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Apa, bagaimana itu makanan keras yang bisa melepaskan kita dari metode dunia? Apakah Om Jeffrey bisa baca? Oke, kalau Om Jeffrey belum bisa baca. Bob, boleh ulang pertanyaan satu kali lagi, Bob? Makasih. Oke, terima kasih, Kak. Jadi kan tadinya kan kita masih punya hal-hal kedagingan kan, Kak? Dan kita tahu hal-hal kedagingan ini berasal daripada dunia. Ya kan? Tapi bagaimana supaya kita bisa lepas dari hal-hal dunia? 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Waktu murid-murid dipilih, mereka minum susu. Bagaimana mereka bisa dari minum susu bisa jadi makan makanan yang keras? 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13. Oh, tadi kita dengar ada suara Om Alex. Om Alex boleh baca, Om Alex. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Om Alex. Ini Om Alex disorong nih. Ya, selamat pagi. Selamat sahabat semua. Khususnya Om Maros, saya jam selamat sahabat. Iya, ya, Oma. Selamat ketemu lagi. Saya mau baca ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 2 ayat 13. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Bapa, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ayat 13. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Bapa dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh kami, oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Bapa, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Oke, sampai di situ aja. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Jadi rupanya di bahasa Indonesianya ayat 14 ya baru kita dapat. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Wah, nggak ada ayat yang bilang ya. Kalau di bahasa Inggrisnya ada dibilang ini. Seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengajarkannya? Membandingkan hal rohani dengan hal yang apa? Rohani. Jadi bagaimana caranya kita dahulu dari orang-orang dunia, dari roh dunia, dulu kita masih minum susu, tapi Tuhan pilih orang-orang yang sadar bahwa dirinya berasal dari dunia dan mau kepada Bapa, sehingga Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan kepada kita murid-murid di akhir zaman dengan cara membandingkan hal-hal yang spiritual dengan hal-hal yang apa? Spiritual. Jadi bagaimana kita bisa menjadi dewasa dalam firman Tuhan? Membandingkan hal yang apa? Spiritual dengan hal yang apa? Spiritual. Apakah murid-murid waktu diajar dulu dibilang sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, seperti itu juga anak manusia akan apa? Akan kayak dikuasai kegelapan selama berapa? 3 hari, 3 malam.
Dan kita tahu sejak Kamis malam, sejak Tuhan Yesus di Getsemani, dia sudah dikuasai oleh apa? Kegelapan, kegelapan tentara Roma. Dan apakah dibilang juga, apakah kamu lupa semua yang diajarkan oleh nabi-nabi dari mulai Musa sampai Yohanes? Apakah itu Yesus bilang? Dan apakah kalau dari Musa sampai Yohanes, kira-kira satu nabi atau lebih dari satu nabi? Lebih dari satu nabi. Kalau membandingkan hal-hal rohani dengan hal rohani, apakah satu hal rohani kita bandingkan dengan hal yang apa juga? Dengan hal yang rohani juga. Dan hal yang rohani ini dibandingkan dengan hal yang apa juga? Yang rohani lagi. Artinya murid-murid diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi dewasa dalam firman Tuhan, untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan metode apa? Garis demi garis. Membandingkan hal yang spiritual yang dibilang Musa dengan hal spiritual yang dibandingkan oleh Zefanya, yang dibandingkan oleh Bileam, yang dibandingkan oleh Raja Daud. Apakah itu metode yang Tuhan berikan? Membandingkan hal yang rohani dengan hal yang rohani. Artinya kalau belajar dari firman Tuhan, kita harus lihat dari berapa jalur. Minimal berapa? Dua. Kita baca dari Musa. Apakah yang dibilang Musa benar? Kita baca di Salomo. Amsal bilang, oh benar. Ya kan? Apakah Tuhan Yesus mengutip perkataan yang dia sampaikan kepada Musa dulu? Contoh-contoh. Mari kita baca Ulangan 8 ayat 3. Ini contoh membandingkan hal spiritual dengan hal spiritual. Ulangan 8 ayat 3. Di sini ada bro, bro Ivan boleh baca. Ulangan 8 ayat 3. Boleh. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi apakah Musa yang menerima firman Tuhan bilang, manusia hidup bukan dari apa? Roti. Tapi dari setiap apa? Firman. Apakah itu kita bisa tarik satu garis rohani, satu ayat? Ya kan? Dan kalau kita sudah tarik satu ayat, dibilang metode untuk menjadikan kita dewasa dalam firman Tuhan, ialah tarik garis demi apa? Garis. Mari kita cari satu garis lain. Apakah ini juru selamat kita, Tuhan Yesus ungkapkan? Adinda boleh baca. Matius 4 ayat 4. Tadi satu garisnya kan Ulangan 8 ayat 3. Bilang manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman. Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, apakah Tuhan Yesus kita mengutip perkataan dari Nabi Musa? Dan kita tahu Musa pun mendapatkan perkataannya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi Tuhan ungkapkan kepada Musa, jadi satu garis. Ulangan 8 ayat 3. Lalu Tuhan Yesus ungkapkan lagi di Perjanjian Baru. Totalnya ada berapa garis? Dua. Dua. Dan itulah metode kita untuk mengerti akan apa? Firman Tuhan. Kalau kita cuma baca satu garis semuanya, bisakah kita mengerti firman Tuhan? Tapi kalau kita baca di buku Kejadian,
lalu kita bandingkan dengan buku Yesaya, akankah kita mendapatkan pengertian firman Tuhan? Iya, itu dia. Matius 4 ayat 4. Apakah metode ini sudah berhasil dijalankan oleh Tuhan kita, pola kita? Ya kan? Dan kalau itu sudah berhasil, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ikut juga metode yang Kristus ajarkan bagi kita. Kita sama-sama baca di 2 Korintus 13 ayat 1. Bukan. Boleh Om Aros boleh baca 2 Korintus 13 ayat 1. Om Bob. Om Aros di sini, Om Aili. Tadi sudah dibaca. Di sini ada Om Aros atau Ibu Marsono yang biasa kita kenal. Tadi sudah dibaca. Makasih Om Eli. Nanti habis ini Om Eli baca ayat ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dibilang untuk suatu perkara bisa sah atau hal-hal rohani bisa sah harus ada berapa keterangan? Dua atau tiga. Kalau dua atau tiga, apakah ini gambar kita? Dua garis atau tiga garis atau lebih? Yang penting membandingkan hal spiritual dengan hal yang spiritual. Ya kan? Dan inilah metode yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita mau ulang dari awal lagi ya. Kita mau tanya Om Aros dulu. Tadi Om Aros, Tuhan ungkapkan firman-Nya kepada orang yang di hadapan dunia bijak, pandai, atau yang di hadapan dunia kecil? Yang kecil. Dan apakah Tuhan kita pilih orang-orang kecil, yaitu nelayan-nelayan? Dan apakah di akhir zaman ada masanya Tuhan pilih nelayan-nelayan akhir zaman yang sadar dirinya tidak punya kekuatan dan hanya bisa kuat kalau bergantung sama Tuhan? Itu dia. Apakah pada umumnya orang-orang yang bijak di dunia menganggap dirinya bijak sehingga tidak mau diajar firman Tuhan? Dan orang-orang seperti itulah yang Tuhan tidak bisa gunakan. Satu lagi, kalau orang-orang yang masih menyimpan perselisihan dalam hatinya, iri terhadap posisi seorang, bisakah dia digunakan Tuhan di akhir zaman? Tidak. Murid, ini salah satu pengharapan ya. Murid-murid dahulu pun orangnya cemburu, tapi mereka mau disekolahkan di sekolah Kristus. Petrus, apakah orangnya cemburu? Dia menjadi nomor satu. Apakah Yohanes dan Yakobus sangat berambisi? Dibilang kan anak-anaknya Yohanes, ibunya aja berambisi, apalagi anaknya kan? Tapi mereka murid-murid, ada lagi yang lambat untuk menerima satu hal kan? Filip. Dan ada lagi murid-murid yang kurang percaya. Sudah dibilang berkali-kali, gak mau percaya. Sampai dia cucuk, itu dia tusuk. Punya Yesus, punya bolongan, baru dia percaya. Apakah murid-murid datang dengan berbagai macam kelemahan? Ada lagi murid-murid yang pengen binasakan orang dengan api dari langit, ya kan? Apakah itu seorang pemarah? Tapi mereka yang pemarah, cemburu, iri hati, kurang percaya. Kalau mau menyerahkan mereka punya kelemahan pada Kristus, kalau mereka tidak mempertahankan mereka punya ambisi, mereka bisa jadi murid Kristus.
begitu pula dengan kita. Tapi ada satu saksi yang bilang bahwa kalau dia pertahankan ambisinya, dia akan mengkhianati Tuhan. Siapa? Yudas. Dia mempertahankan akan cinta uangnya. Dia mempertahankan akan ego dirinya. Saya ini bijak. Dan kita tahu siapa di antara murid-murid yang paling pintar. Yudas. Dan dibilang, seandainya Yudas Tuhan usir ketika pertama kali dia daftar jadi murid, dibilang apa? Murid-murid yang lain akan dilemahkan, bahkan meragukan Tuhan. Karena kelihatannya Yudaslah yang paling berkompeten, Yudaslah yang paling berbobot di hadapan murid-murid. Tapi Tuhan bilang, aku pilih yang paling kecil di hadapan dunia. Dan itu syaratnya. Dan bagaimana murid-murid bisa dewasa dalam firman Tuhan? Bagaimana murid-murid bisa bertumbuh dalam firman Tuhan? Dengan cara apa? Membandingkan hal yang apa? Rohani dengan hal yang apa? Rohani. Apakah Alkitab hal rohani atau hal dunia? Hal dunia. Dan hal-hal rohani, apakah Alkitab hal rohani atau hal dunia? Hal rohani. Dan untuk mengerti hal rohani, harus bandingkan hal rohani dengan hal yang rohani. Kita bandingkan Musa dengan perkataan Yesus. Dan hanya dengan itu sajalah. Itulah makanan keras kita di akhir zaman. Supaya kita bisa menjadi dewasa dalam apa? Firman Tuhan. Dan kalau kita sudah jadi dewasa dalam firman Tuhan, Tuhan bilang, orang yang pergi ke sekolah-sekolah teologi, rabi-rabi Israel yang menyalibkan Tuhan Yesus, telah menjadi terbelakang. Dan mereka yang belajar di sekolah Kristus dengan rendah hati, nelayan-nelayan akhir zaman, menjadi barisan apa? Depan. Satu hal yang aku mau bagikan, bahwa tunggu ya, semoga aku dapat ayatnya ya. Tapi kita perlu ingat bahwa satu hal, ada di antara orang-orang, ada di antara orang-orang Farisi, setelah kematian dan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, mereka menerima siapa? Ajaran siapa? Murid-murid. Ada. Di Kisah Para Rasul, kalau nggak salah chapter 1 sampai 5 antara itu dibilang. Dan semenjak itu, ada orang-orang Farisi juga, orang-orang yang bijak, yang mau pilih untuk ajaran murid-murid. Tapi kita tahu yang pertama kali menerima ajaran Tuhan siapa dulu? Murid? Murid. Baru setelah Yesus sudah naik ke surga, baru ada beberapa orang-orang Farisi yang mau ikut ajaran siapa? Murid-murid. Itulah yang Tuhan bilang perumpamaan. Tidak ada kata terlambat. Tapi syaratnya, tapi yang ini adalah begini. Akan lebih sulit orang yang merasa dirinya pandai masuk surga daripada nelayan-nelayan apa? Akhir zaman. Mana lebih mudah orang kaya masuk surga atau orang yang sederhana? Yang sederhana. Apakah orang yang merasa dirinya kaya akan firman Tuhan lebih susah masuk surga, lebih susah percaya daripada orang-orang sederhana yang rela ikut apapun, yang enggak punya cadangan hidup, lebih mudah ikut Tuhan daripada mereka yang masih menumpuk-numpuk harta dan cadangan hidup seandainya kalau mengalami kerugian. Lebih mudah yang sederhana. Dan kita lihat apakah metode ini benar? Mari kita baca Yesaya 28 ayat 9 sampai 11. Yesaya 28 ayat 9 sampai 11. Apakah metode garis demi garis, hal rohani dengan hal rohani ini harus dikonfirmasi berapa? Dua kan?
minimal dua. Mari kita baca Yesaya bilang. Apa Yesaya bilang kepada kita untuk mengerti firman Tuhan? Yesaya 28 ayat 9 sampai 11. Boleh minta baca, ini baru Oma Eli di pasar minggu. Oma Eli bisa baca? Di pasar minggu. Yesaya 28 ayat 9 sampai 11. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Oke, terima kasih, Oma. Sama-sama, Bob. Jadi, dibilang, kepada siapakah dia mau mengajarkan pengetahuannya? Siapa yang akan mengajarkannya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dibilang, siapa yang akan mengajar? Siapa yang akan membuat mengerti doktrin? Yang akan membuat mengerti doktrin ialah orang-orang yang baru disapih atau orang-orang yang baru cerai apa? Susu. Artinya, orang-orang yang baru cerai susu, apakah orang-orang yang baru bertumbuh dalam firman Tuhan? Yang baru membandingkan hal rohani dengan hal yang rohani? Kan tadi dibilang, murid-murid dahulu minum susu secara rohani kan? Masih anak-anak. Tapi setelah Tuhan didik dengan cara hal rohani dengan hal rohani, murid-murid masih minum susu lagi atau sudah makan makanan yang keras? Makanan keras. Dan setelah makan makanan yang keras, itulah mereka baru bisa mengajarkan nubuat-nubuatan, baru bisa mengajarkan pengetahuan yang Tuhan mau ungkapkan di Matius 11 ayat 25. Dan bagaimana mereka bisa cerai dari susu? Bagaimana mereka bisa bertumbuh? Dengan apa? Harus mesti begini, mesti begitu, ya kan? Harus sesuai dengan buku Wahyu dan buku Daniel. Dengan buku Zakaria dan dari buku Maleakhi. Dari buku Matius ke buku Yohanes. Apakah metode itu yang Tuhan ajarkan bagi mereka yang mau cerai susu? Bagi mereka yang di hadapan dunia kecil mau jadi dewasa di hadapan Tuhan? Metodenya ialah apa? Garis demi garis. Line ini garis kan? Line garis demi apa? Garis. Sedikit di buku Ulangan dan sedikit lagi di buku Yosua. Ya kan? Apakah itu metode yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid dan bagi kita di akhir zaman? Dan hanya dengan metode inilah kita bisa mengerti akan apa? Firman Tuhan. Apakah yang Tuhan gunakan orang-orang yang berlogat ganjil? Orang-orang yang gagap berbicara? Tapi ketika dia sadar dia gagap berbicara, dia minta roh Tuhan yang berbicara, yang keluar roh siapa? Roh Tuhan. Apa dia punya hasil kalau kita pakai metode garis demi garis? Yang ayat 11 itu. Jadi berlogat ganjil itu maksudnya ini bukan artinya berbahasa asing kan? Bisa dimengerti manusia. Jadi kan sini berlogat ganjil artinya itu bukan omongan dia harian sebenarnya. Itu hal rohani kan dulunya orang duniawi. Tapi karena dia sadar dirinya perlu terus ikut metode Tuhan, nah, kemudian baru dia
memiliki mendapat kuasa dari Tuhan, bisa membicarakan hal-hal yang dulu bukan kebiasaan. Kebiasaannya. Betul. Betul. Jadi waktu itu apakah murid-murid omongannya kasar, bahasa nelayan. Tapi ketika mereka diutus Tuhan untuk menginjil kepada orang-orang Yahudi di Yunani, di Asia Kecil, apakah murid-murid dan rasul-rasul, kok dia bisa lancar berbicara dalam berkhotbah? Dan apakah orang-orang mengerti bahasanya atau orang-orang tidak mengerti bahasanya? Mengerti. Jadi bahasa yang digunakan di sini ialah bahasa yang orang mengerti. Dan kalau orang mengerti, maksudnya ganjil di sini bukan bahasa yang manusia tidak bisa mengerti. Manusia bisa mengerti, tapi dulu dia itu nelayan. Sekarang dia bisa menyampaikan firman Tuhan lebih hebat daripada orang-orang yang ke sekolah teologi. Stammering lips, orang yang dulu biasa nggak biasa ngomong tiba-tiba biasa, tiba-tiba lancar dalam sampaikan firman Tuhan. Dulu kata-katanya kasar. Apakah murid-murid dulu pernah dibilang kata-katanya kasar? Omongannya kasar. Tapi dulu omongannya kasar, sekarang ngomongnya firman Tuhan. Tuhan Yesus yang dipakukan di kayu salib, yang telah menebus manusia dari dosa. Apakah itu ganjil di telinga orang-orang? Aneh. Beda apa itu dia, betul. Ini contoh. Betul. Ini contohnya ganjil. Ini contoh nyatanya. Di sini ada Om Riki. Dulu orang ketemu Om Riki di Pasar Senen tawarkan barang. Sekarang orang ketemu Om Riki ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, menawarkan akan keselamatan yang Tuhan telah percayakan. Itu dia. Apakah, dulu kita sama-sama menawarkan barang, kok sekarang udah aneh Om Riki, sekarang bicaranya udah bicara firman Tuhan terus. Kalau temenan sama Om Riki di kontak HP, omongannya udah firman Tuhan terus. Apakah ini yang orang bilang ganjil? Dan berbahasa asing. Dulu bahasanya bahasa dagang, sekarang bahasanya firman Tuhan. Asing bagi orang. Ini bahasa asing. Tapi apakah orang mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Riki? Itu dia kuncinya. Dan apa hasilnya kalau kita bisa dapat, kalau kita pakai metode garis demi garis, apa kita dapatkan? Yesaya 28 ayat 12. Ini masih sambungannya kan? Hasilnya ialah mendapatkan apa? Yesaya 28 ayat 12. Yesaya 28 ayat 12. Yang di tadi yang di Zoom ya, sekarang yang di sini. Kita lihat di sini ada Om Joni. Apakah Om Joni boleh baca yang dari Om Joni? Apakah Om Joni bisa dengar? Oke, kalau Om Joni belum bisa dengar, kita ke sini ya. Om Joni dulu boleh baca. Om Joni boleh baca. Yesaya 28 ayat 12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Terima perhentian kita. Orang yang lelah, inilah tempat beristirahat, tetapi mereka tidak mau. Jadi orang-orang yang dahulu ngomongnya hal-hal dunia, sekarang ngomongnya hal-hal rohani, apa yang mereka ajarkan? Inilah tempat apa? Beristirahatan. Apakah orang-orang kecil yang dulu, yang omongannya dunia, apakah kalau hal-hal dunia pikirannya stres atau tenang? Stres, bagaimana harus bersaing, mempertahankan posisi. Tapi setelah dia belajar firman Tuhan, dia bilang apa? Saya sudah mendapatkan tempat apa? Perhentian. Tapi jangan kecil hati. Banyak orang akan terima atau tolak? Tolak.
apakah yang mau belajar firman Tuhan banyak atau sedikit? Ketika firman Tuhan disampaikan, lebih banyak yang terima atau yang tolak? Tapi puji Tuhan, masih ada sedikit yang masih mau terima. Itu dia. Dan apa yang diamarkan? Inilah tempat apa? Peristirahatan. Orang-orang yang dididik pakai metode membandingkan hal rohani dengan rohani akan mendapatkan tempat apa? Peristirahatan. Kalau metode membandingkan hal rohani dengan hal rohani, Tuhan kita Yesus ajarkan, artinya tempat peristirahatan ini Tuhan Yesus ajarkan juga enggak? Artinya Tuhan Yesus pun mendapatkan perhentian juga enggak? Di mana Tuhan mendapatkan perhentian? Di mana Tuhan mendapatkan perhentian? Di mana kalau orang-orang yang ngajarin ini mendapat tempat perhentian, artinya Yesus dapat perhentian juga. Di mana tempat perhentian yang Yesus ajarkan? Berani 47 ya. Berani. Belum, kita kalau kita pakai metode line upon line akan dapat rest. Apa itu rest? Artinya Tuhan kita ajarkan prinsip apa juga? Rest atau peristirahatan. Peristirahatan. Kalau Tuhan ajarkan peristirahatan, artinya mari kita pergi ke dalam apa? 10 apa? 10 hukum. Keluaran 20 ayat 11. Mari kita lihat peristirahatannya. Apakah Tuhan kita mendapatkan peristirahatan juga? Yang di Zoom. Apakah Om Stanley bisa dengar? Bisa, Bo. Oke, boleh baca. Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11. Ada bahasa Indonesianya atau langsung baca? Kita tampilkan bahasa Indonesia. Kali ini kita tampilkan bahasa Indonesia, Om Stanley. Supaya bisa di... Oke, ini dia. Nah, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi apakah, terima kasih Om Sen. Jadi apakah Tuhan kalau membandingkan hal spiritual dan hal spiritual, hal rohani dengan hal rohani, kita akan mendapatkan peristirahatan. Dan Tuhan kita pun mengajarkan peristirahatan pada hari yang keberapa? 7. Kalau kita belajar, mari kita belajar Alkitab. Kita lihat, oh Musa kasih 10 hukum hari ketujuh. Coba kita lihat Tuhan Yesus. Pada hari ketujuh, seperti kebiasaannya, Tuhan Yesus pergi kemana? Sinagog. Atau dia menguduskan, dia memelihara hari keberapa? Ketujuh. Dan itu kita bisa dapatkan kalau kita membandingkan hal yang apa? Rohani dengan hal yang apa? Rohani. Apakah bagi orang-orang yang bijak dibilang, oh hari perhentian sudah dirubah. Hari perhentian sudah dipakukan di kayu salib. Tapi bagi orang-orang yang kecil di hadapan dunia, mereka baca sendiri dari hukum Tuhan, mereka berhenti dan menguduskan hari keberapa? Ketujuh. Kalau Tuhan menguduskan hari ketujuh, kalau kita sebagai umat Tuhan harus menjaga kekudusan hari apa? Sabat. Itu dia. Kita tidak bisa menguduskan hari Sabat, tapi kita bisa menjaga kekudusan hari Sabat.
Karena pada waktu penciptaan, siapa yang beristirahat dan memberkati hari ketujuh? Tuhan sendiri. Dan inilah. Mari kita baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah hari Sabat untuk tetap menjaga apanya? Kekudusannya, kesuciannya. 6 hari kamu bekerja dan menyelesaikan kamu punya pekerjaan dan melakukan kamu punya pekerjaan. Tapi hari yang ketujuh adalah hari Sabatnya punya siapa? Tuhan. Di dalam hari Sabat itu, kamu tidak boleh bekerja. Kamu yang enggak boleh bekerja, anak laki-lakimu, anak perempuanmu, hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, ataupun kalau kamu punya ternak-ternak, enggak boleh kerja, kan biasa dulu kerbau, membajak. Ataupun orang asing yang ada dalam pintu gerbang atau wilayah rumahmu, tidak boleh bekerja pada hari yang keberapa? Ketujuh. Karena itu adalah hari peristirahatan. Tandanya kalau kita mengerti metode belajar yang Tuhan ajarkan bagi kita ialah apa? Garis demi garis. Kalau kita bandingkan hal rohani dengan hal rohani, kita akan temukan peristirahatan hari keberapa? Ketujuh, yaitu hari Sabat. Inilah kira-kira sedikit cuplikan pelajaran. Mengapa kita menguduskan hari Sabat? Dan apalagi? Dan apakah di hari Sabat ini kita akan banyak belajar mengenai garis demi garis? Seperti yang diungkapkan oleh Musa, diungkapkan oleh Elia, diungkapkan oleh Elisa, diungkapkan oleh Yesaya, semua itu akan lebih banyak kita pelajari pada hari ketujuh, hari Sabat, yaitu hari ini. Jadi, teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Opa, selamat menjaga kekudusan Sabat dan selamat belajar garis demi garis di hari Sabat. Semoga dengan dikenyangkan oleh firman Tuhan, kita bisa mengerti dan menjadi dewasa dalam firman Tuhan. Dan dengan metode ini, semua kesalahan orang yang masih kita simpan, ego, kemarahan, dan iri hati bisa hancur dan luluh seperti batu yang laksana ditetesi air terus, akan hancur. Biarlah seperti itu juga firman Tuhan, menghancurkan batu dalam hati kita, sehingga kita bisa dewasa dalam firman Tuhan, dan bisa kuduskan hari Sabat, dan bisa menjaga kekudusan hari Sabat, seperti yang kita pikir atau seperti yang Tuhan bilang. Seperti yang Tuhan bilang. Biarlah ini menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Bagaimana? Jadi Omar Rose di sini ada juga yang mengikuti pelajaran di Zoom. Zoom ini media komunikasi yang bisa satukan orang-orang di seluruh dunia. Dan sekarang ada Om Alex yang di Sorong, ikut belajar sama-sama. Ada yang di Manado, bahkan di kampung-kampung pun bisa ikut belajar. Dan ini semua, ada yang di Jakarta, ada yang di Sukabumi. Iya. Ada yang di Bali juga, ada yang di Bali. Ada yang di Ambon, ini rumah Kai Ambon, Pulau Seram. Jadi kita semua di sini kumpul bersama-sama. Om Stanley ya Bali. Kalau Om Konyep di Manokwari. Nanti hari Sabat akan join juga. Jadi kita semua di sini berkumpul bersama-sama untuk belajar pakai metode Tuhan. Garis demi garis. Dan dengan metode itulah kita menemukan hari Sabat, hari perhentian. Biarlah kita bisa belajar sama-sama. Dan untuk sebagai, apakah ada tambahan yang di Zoom? Saya boleh
kasih tambahan di itu. Oke. Okay. Karena ini kan kita seperti spesial untuk ibu box. Nanti kalau di perjanjian lama itu kan keluaran 28. Terus kejadian 2 ya. 7 3 ya. Jadi 2 3 itu. Nah, yang kebiasaan Tuhan Yesus itu saya lihat tercatat di Lukas 4:16. Lukas 4:16. Nah, jadi itu mesti kita karena patron kita, teladan kita, pemimpin kita itu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus apa? Terus pengakuannya sendiri dia bilang apa? Jadi tiga kali di Perjanjian Baru saya lihat Tuhan Yesus itu menyatakan Anak Manusia Tuhan atas hari Sabat di dalam Injil. Kitab Injil, betul. Nah, jadi di Injil Perjanjian Baru itu Tuhan Yesus menyatakan Anak Manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Di Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak ada, tapi Matius, Lukas menyatakan. Kemudian di Ibrani Rasul Paulus sebagai orang yang terbelakang menjadi rasul artinya Yudas dia juga bilang lah dia terbelakang dari barisan itu kan pintu gerbang mutiara surga itu terdiri 12 nama rasul itulah yang ditulis di sana terakhir lah itu Rasul Paulus juga bilang di Ibrani 4 ayat 9 masih tersedia satu hari permian hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi itulah yang harus kita tunjukkan bagi share kepada virus khususnya. Karena jangan sampai dia pikir nanti wah hari itu sama. Enggak. Nanti kalau kita maju kita tunjukkan bahwa konflik antara Tuhan dan penguasa dunia kegelapan ini antara hari menyangkut hari perbaktian sampai politik pun kesehatan kan. Kalau kita sudah tahu kita tahu iya ini konflik. Konflik antara Tuhan dan setan, tapi banyak manusia yang mengikut setan dengan membabi buta. Jadi itulah yang bisa saya tambahkan yang menurut saya penting terus sebagai orang yang dulu istilahnya mengalami wah disama atau tidak. Karena kalau kita melihat kata peringatan, peringatan berarti mengingat apa yang sudah dibuat Tuhan di penciptaan. Di penciptaan hari-hari pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh. Itu hari ketujuh memperingati hari pertama sampai hari keenam kan. Nah, tapi pada hari pertama apa peringatannya? Gelap. Nah, itu dia. Jadi, di sini kita harus struktur pondasi ini. Karena kalau kita enggak memberi fondasinya terus ditanya, kan hari semua Tuhan ciptakan, matilah kita. Karena apa? Kita nggak punya alasan kuat. Itulah. Jadi itu aja yang saya tambahkan bahwa hari ketujuh dijadikan Tuhan sebagai peringatan penciptaan tadi. Nanti hari pertama kedua. Ya, Tuhan berkarya kan. Kalau hari pertama dijadikan hari peringatan, peringatannya apa? Sebelum yang bumi itu kosong dan gelap. Dan itu siapa yang mengajukan itu kepalsuan. Kita harus tahu semuanya. Jadi kita nggak boleh tutupi yang real ini supaya waktu melangkah kita melangkah dengan kepastian, tidak menduga-duga. Oh feeling saya, oh orang tua, oh nenek, oh enggak. Ini firman Tuhan, kita harus ikut yang benar dari yang lagu-lagu. Karena ini prinsip kan, pertentangan ini, konflik ini antara ikut Tuhan, hukum Tuhan atau ikut manusia. Iya. Jadi itu saja. Mohon maaf sebelumnya, lurus ya, karena kita memang harus berani bersikap seperti jaring kompas, menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman tidak boleh memiliki sikap yang firme. Kita harus memilih firgat. Karena firgat itu dimulai dari perkataan malaikat satu. Malaikat satu lulus, kita masuk malaikat dua. Malaikat dua lulus, masuk malaikat tiga. Tapi secara bilang-bilang, malaikat tiga banyak gugur, dan yang lulus pun ini ketika diulang 88 ditolak sama pimpinan. Akhirnya muterlah. Tapi memang semuanya itu harus terjadi supaya wahyu itu juga tergenapi. Kita iya, betul.
Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada yang salah dengan rencana Tuhan. Semua kesabaran Tuhan lah kita ditunggu sampai sekarang. Iya, betul. Ya, puji Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Tuhan puji Tuhan, bisa ketemu Burus, ketemu Mariki. Nah, kalau saya tidak terjun ke present, saya tak kenal Mariki, saya tak kenal Bobby, apalagi Magneng. Jadi, memang ada hikmahnya. Ketika saya sakit jantung, orang dunia pikir, wah, Tiana Bintoro, tidak bisa kerja lagi. Itu bagi pandangan dunia. Tapi pernah loh saya, ini temannya ini yang, Mas, kamu sudah sibuk kerja lagi loh. Iya, kerja sudah sekarang. Kerja apa? Cari roti hidup. Apa itu? Memang, intonasi saya karena untuk menyebutkan harus keras. Tapi dia, Itu kan kalau orang yang pegang tradisi, dibilang apa? Percuma mereka beribadah padaku, sedang yang diajarkan adalah ajaran manusia. Jadi Tuhan tidak membatasi dari suku mana. Semua suku milik Tuhan. Betul. Jadi kita memang harus berani mengatakan kebenaran. Kebenaran itu seperti obat yang pahit. Iya. Kalau kita terima, kita sehat. Kita tolak, kita akan mendapat akibatnya. Sebenarnya saya dapat juga. Jadi ketika saya belajar di Yeremia, ditanya sama raja itu, kamu menipu dirimu dengan pertanyaan ini, kamu membayarkan dirimu. Sudah dikasih tahu petunjuk, dia tidak laksanakan. Akhirnya apa? Matamu tidak gunanya cungkil. Anaknya sebelah sebelum dibayar itu. Jadi kita harus sedikit. Luar biasa. Raja sedikit ya Pak? Bukan. Tiga raja terakhir. Manasi apa? Zedekiah. Zedekiah. Jadi, mata Zedekiah itu sebelum dicuplik, dipakan. Anaknya disembelih di depan matanya. Iya. Itu Yeremia 31 juga gak tahu. Disembelih, anak istri disembelih, dan dicuplik. Terus dilemu, dibawalah ke Babel. Karena apa? Mereka dikasih mata, gak ada gunanya. Jadi karena nggak ada gunanya, sudah kamu nggak bisa pakai mata. Betul. Nah, jadi harus kita bisa melihat dengan mata yang jujur. Jadi saya dalam hal ini tidak menyinggung siapa-siapa, karena semua suku milik Tuhan. Gitu. Betul. Terima kasih. Oke, terima kasih yang tambahannya. Jadi untuk yang di Zoom. Kita langsung doa tutup. Ada lagu tutup ya biasanya? Oke. Okay. Oh, dari Sondra apa dari sini? Dari sana saja, Bob. Bu, itu 7. Kami datang pada Boleh Kak Gedi tampilkan? Gimana? Nomor berapa Bob ya? Nomor 10 Kak. Mana ya baliknya? Oh.
kami datang padamu. Menyembahi kami, janganlah tolak kami, Tuhanlah kami cari, Tuhanlah kami cari. Kami datang padamu, privasi yang sedari, isikan hati kami dengan teman dan puji, dengan teman dan puji. Berikan kami ya Tuhan damai dan kesukaan. Berikanlah oleh Tuhan keselamatan yang penuh, keselamatan yang berduka hidup. Berikan pada yang cari rahmatmu senantiasa. Bebaskanlah kawannya dan kita kesukaan dan berikan kesukaan. Boleh Om Riki berdoa? Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ini mengucapkan, menyebutkan, dan menyegarkan juga. Berkati malam ini boleh bertumbuh dan berkembang setiap hari. Masih kami dari Roh Kudus, hingga kami dapat melakukannya dengan kuasa yang berasal dari ini. Berdoa untuk menjalani sahabat ini, firman yang akan diberikan oleh kita. Ini juga kami membuatkan berkat. Untuk kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang sulit di depan. Ya Tuhan, berkati kami semua yang ada di perkumpulan ini, supaya kami mendapat gunakan menjadi alat pengubahan kecil untuk jiwa-jiwa. Gunakan menjadi pewaris kerajaan juga. Ini berdoa secara khusus untuk ibu Rosi di rumah ini. Dan Tuhan memberkati rumah ini, memberkati seisinya, supaya menjadi pewaris. Ini berdoa untuk acara di sepanjang hari ini. Menjadai dan memberkatikan semua. Doa ini kami jelaskan. Dan juga kami berdoa untuk Bumi yang sudah diberkati berkat dari Tuhan, seorang muda yang berkalenda untuk mendengar Tuhan, tapi dia dalam kehidupan. Dan juga jelaskan dia bersama aku Tuhan Yesus terus sampaikan. Amin. 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 Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bob. Puji Tuhan. Terima kasih.